Welcome to our channel. Turki tengah berduka. Senin 6 Februari 2023, tepatnya pada pukul 4.17 dini hari, negara Timur Tengah itu diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Saking besarnya guncangan, bencana ini juga dirasakan di Siprus, Yunani, Yordania, Lebanon, bahkan hingga Greenland. Bukan sekedar guncangan. Faktanya, ada sejumlah faktor mengapa gempa di Turki begitu mematikan. Dan sesaat lagi, hal itulah yang akan kita bahas. Zona gempa. Sebagaimana diurai oleh BMKG, patahan sesar Anatolia Utara dan sesar Anatolia Timur menjadi pemicu gempa utama di Turki. Dengan kata lain, gempa Turki pertama dengan kekuatan 7,8 skala Richter dipicu oleh sesar Anatolia Timur. Guncangan menjangkau hingga 100 km dari garis patahan, menyebabkan kerusakan serius pada bangunan-bangunan di sekitarnya. Lokasi sesar tersebut berada di pertemuan simpang 3 lempeng aktif, yaitu lempeng Anatolia, lempeng Arab, dan lempeng Afrika. Nah, letak Turki inilah yang kemudian menyebabkan negara dan warganya berada di salah satu wilayah dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia. Seismik sendiri merupakan frekuensi, jenis, dan ukuran gempa bumi per satu periode waktu. Lempeng-lempeng ini kerap berupaya bergerak, namun tertahan meningkat membuat salah satu lempeng tiba-tiba tersentak dan menyebabkan permukaannya bergerak. Dalam kejadian kali ini, lempeng Arab bergerak ke utara dan bergesekan dengan lempeng Anatolia. Gesekan dari lempeng-lempeng yang dimaksud pada akhirnya memicu gempa bumi sangat merusak di masa lalu. Pergeseran lempeng Anatolia akibat dinamika tektonik lempeng Arab tersebut menyebabkan fenomena tektonik escape. Dampak tektonik escape sendiri hadir melalui gempa besar di daratan Turki, khususnya di sepanjang jalur sesar aktif, di mana ukuran magnitudo resminya berada di atas 7,0 skala Richter. Seribu kali lebih kuat dibanding bom Hiroshima. Gempa Turki diketahui 1000 kali lebih kuat dibanding bom yang menerjang Hiroshima saat Perang Dunia Kedua. Setidaknya demikianlah yang diutarakan oleh seorang ahli seismologi gempa melalui informasi yang dihimpun dari kanal YouTube Kompas. Tidak heran jika kerusakan dan korban jiwa yang berjatuhan menembus angka ribuan. Berdasarkan data terbaru per 9 Februari 2023, tercatat sudah ada lebih dari 12.000 orang yang terkonfirmasi tewas. Data resmi dari pemerintah setempat dan tim medis menyebut, sebanyak 9.057 orang telah tewas di Turki dan setidaknya 3.042 diantaranya tewas di Suriah. Total kematian telah mencapai 12.099 dan berpotensi berlipat ganda menurut para ahli. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengumumkan hari berkabung selama sepekan di negaranya. Apalagi gempa yang terjadi di awal tahun itu merupakan yang terbesar di Turki sejak tahun 1939. Situasi makin tak menentu manakala gempa susulan terjadi di kawasan berbeda di hari itu juga. Gempa susulan yang dimaksud mengguncang wilayah Turki Selatan pada pukul 13.24 siang waktu setempat. Dalam laporan USGS, gempa susulan ini berkekuatan magnitudo 7,5. Lokasinya berada lebih ke utara dibandingkan gempa sebelumnya, atau 4 km selatan tenggara kota Ekinozu di kedalaman 10 km. Konstruksi bangunan tidak memadai. Situasi saat gempa terjadi dengan mudah dapat diakses melalui portal berita nasional maupun penggalan video yang beredar luas di sosial media. Pada salah satu potongan video yang beredar, terlihat bangunan roboh bahkan amblas dalam hitungan detik di antara kerumunan yang berusaha menyelamatkan diri. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, separah apa gempa yang terjadi di Turki? Faktanya, tidak ada yang bisa menyangkal betapa getaran yang dihasilkan gempa cukup intens. Namun yang mesti kalian tahu,
Kondisi ini diperburuk oleh konstruksi bangunan yang tidak memadai. Bangunan yang kurang kokoh turut berkontribusi pada kerusakan dahsyat di Turki. Pusat gempa berada di sekitar kota Gaziantep yang berlokasi di Provinsi Gaziantep. Banyak korban yang tertimbun di reruntuhan gedung-gedung, dan ketika proses evakuasi masih berlangsung, ada gempa besar lain yang terjadi. Yah, bangunan mereka tidak tahan gempa. Terlalu ceroboh untuk sebuah negara yang menyadari potensi gempa bisa datang kapan saja. Bangunan di daerah Gaziantep disebut berbeda dari bangunan di kota seperti Istanbul. Pakar insinyur struktural dari USGS Kishor Jaiswal berkata gedung-gedung baru di Istanbul didesain tahan gempa, sementara bangunan-bangunan di selatan Turki ini banyak yang rapuh karena termasuk bangunan lama. Sejalan dengan itu, vulkanolog Sharmen Solana dari Portsmouth University menyebut infrastruktur tahan gempa adalah hal yang krusial di area gempa. Namun di bagian Turki Selatan, infrastruktur seperti itu tidak banyak. Terjadi pada dini hari. Kuatnya guncangan ditambah struktur bangunan yang tidak memadai sudah cukup untuk membuktikan betapa mematikannya gempa di Turki. Apalagi mengetahui waktu terjadinya bencana menjadikan fakta tersebut sebagai kabar buruk selanjutnya yang tak kalah memprihatinkan. Bayangkan saja, gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 mengguncang ketika orang-orang belum selesai dengan waktu istirahat mereka. Ketika hendak menyelamatkan diri, bangunan sudah keburu amblas dan membuat mereka sulit meloloskan diri dari reruntuhan. Kemudian saat gempa besar kedua terjadi di siang hari, warga juga masih sibuk melakukan evakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan karena gempa awal. Jadi bisa dibayangkan betapa kewalahan dan rawannya korban berjatuhan akibat gempa bumi ini. Kurangnya perhatian terhadap struktur bangunan bukanlah sesuatu yang tidak berdasar. Pusat gempa kali ini ternyata merupakan wilayah di mana gempa bumi besar tidak pernah mampir selama lebih dari 200 tahun. Sehingga kesiapsiagaan masyarakat lebih rendah dibandingkan wilayah yang lebih terbiasa menghadapi gempa. Setidaknya 5.606 bangunan runtuh selama dan setelah gempa hari itu, menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Darurat Turki atau AFAD. CNN Internasional melaporkan 19.574 total personel penyelamat disiapkan untuk bekerja di wilayah gempa demi upaya pemulihan. Gempa dangkal. Selama abad ke-20, patahan Anatolia Timur menghasilkan sedikit aktivitas seismik besar. Tercatat hanya ada 3 gempa bumi yang terdaftar di atas 6,0 skala Richter sejak 1970 di daerah tersebut menurut Survei Geologi atau USGS. Namun pada 1822, gempa berkekuatan 7,0 melanda wilayah itu dan menewaskan sekitar 20.000 orang. Kini di tahun 2023, gempa besar kembali melanda dengan korban yang tak sedikit jumlahnya. Pusat gempa berada di sekitar 26 km sebelah timur kota Nurdagi dan menyebar ke arah timur laut, membawa kehancuran ke Turki Tengah dan Suriah. Lebih dari itu, pusat gempa yang dangkal menghasilkan guncangan luar biasa dengan dampak yang bisa dilihat hari ini. Jika hanya melihat gempa besar yang direkam oleh seismometer, maka akan terlihat kurang lebih kosong. Gempa di Turki terjadi di daratan dan kedalamannya dangkal. Dalam artian, gempa yang dangkal bisa memicu kehancuran yang lebih parah. Menurut USGS, gempa di Turki pada Senin pagi hanya memiliki kedalaman 10 km. Gempa bumi yang terjadi di Turki hari ini menjadi kabar duka bagi dunia internasional. Manusia tidak bisa mencegah alam menunjukkan fenomenanya, namun masih ada pilihan untuk menanggulangi setiap persoalan. Tapi tentu saja, opsi ini harus dikembalikan ke pribadi masing-masing.